Aplikasi penghasil saldo dana yang terbukti membayar. Saya baru aja melakukan penarikan sebesar 1.500.000 dari aplikasi ini. Dari aplikasi ini saya berhasil mengumpulkan saldo dana sebesar 1.500.000 dan di akhir video nanti kita bakal langsung tarik saldonya ya guys. Jadi aplikasi ini memang terbukti membayar. Nah, sekarang kita langsung aja ke cara pendaftarannya terlebih dahulu. Untuk mendaftar, kalian hanya butuh nomor HP aja, terus masukkan kata sandi, nama panggilan, dan kode undangan. Untuk kode undangan, ini udah otomatis masuk ketika kalian klik link di kolom deskripsi. Untuk kode OTP, ini bakal masuk juga setelah kalian memasukkan nomor HP dan klik kirim ya guys. Biasanya di SMS atau di telepon langsung. Kalau udah, kalian bisa langsung klik daftar. Setelah kalian berhasil mendaftar, kalian sudah bisa mulai mendapatkan penghasilan dari aplikasi ini. Penghasilan yang pertama bisa kalian dapatkan dengan menyelesaikan tugas. Menunya ada di samping hadiah ya guys. Oke, jadi tugasnya adalah login harian aja, jadi cukup masuk ke aplikasinya kalian bisa langsung dapetin Rp3.000. Jadi kalian bayangin kalau kalian login selama 30 hari berapa saldo yang kalian dapatkan ya guys. Terus untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, kalian bisa mulai mengundang teman nih guys. Seperti saya sekarang, bonus saya setiap hari adalah Rp200.000 karena saya telah berhasil mengundang lebih dari 100 orang nih guys. Rp200.000 setiap hari guys. Aplikasi ini beneran bikin cuan nih guys. Jadi langsung aja buat kalian penasaran, klik link di kolom deskripsi dan langsung daftar ke aplikasinya. Sekarang kita langsung klaim aja yang pertama hadiah login atau masuk ke aplikasinya dapat Rp3.000. Terus yang selanjutnya ini dia hadiah Rp200.000 setiap harinya ya guys, karena sudah mengundang 100 teman. Buat kalian pemula, kalian bisa mengundang 10 teman dulu guys dan hadiah hariannya adalah Rp20.000. Oke, sekarang kita langsung ambil aja untuk bonus yang 20.000 ini guys. 200.000 ya maksudnya. Nah, ini dia kalian bisa lihat saldo saya sudah bertambah ya guys, ditambah 200.000 dan juga 3.000 ya. Jadi totalnya sekian. Nah, saldo yang bisa ditarik itu pada saldo penarikan. Nah, terus gimana cara kalian buat mengundang teman? Kalian bisa klik pada menu promosi dan kalian tinggal klik salin tautan. Terus kalian tinggal bagikan aja ke semua sosial media yang kalian punya. Untuk komisinya kalian bisa baca di sini guys. Untuk setiap orang yang kalian undang, kalian bakal mendapatkan Rp20.000 dan bonus 30% apabila membeli produk guys. Nah, sekarang kita langsung ke cara membeli produk. Dari produk yang kalian beli ini, kalian juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi selain dari tugas dan mengundang teman, kalian juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan ya, pendapatan tambahan dari produk yang kalian beli. Cara belinya kalian tinggal klik pada investasi, ada di bagian bawah samping beranda. Nah, ini dia produk yang bisa kalian beli buat pemula. Jadi buat kalian yang baru daftar langsung aja beli produk dengan harga Rp178.000 dan penghasilan harian yang kalian dapatkan adalah Rp46.000. Selama 40 hari kalian bisa mendapatkan Rp1.800.000 ini guys. Jadi untuk penghasilannya ini bisa kalian ambil setelah 40 hari. Jadi ini adalah produk investasi jangka panjang ya. Nah, setelah kalian membeli produk yang pertama, kalian baru bisa membeli produk eksklusif. Apa itu produk eksklusif? Produk eksklusif ini investasi jangka pendek ya. Jadi misal kalian beli sekarang, penghasilannya atau pendapatannya bisa kalian dapatkan besok. Kalian bisa lihat di sini, harganya Rp99.000, pendapatan hariannya Rp138.000 dan totalnya juga Rp138.000. Hari menerima pendapatannya itu 1 hari. Jadi misal kalian beli hari ini, besok udah bisa kalian klaim untuk pendapatannya, guys. Tapi produk ini cuma bisa dibeli sekali aja. Terus gimana cara kalian buat mendapatkan penghasilannya lagi? Kalian bisa beli produk dividen ini. Untuk produk dividen ini nggak selalu ada ya guys. Biasanya dalam seminggu itu ada 2 kali produk dividen ya. Jadi kalian bisa pantengin terus aplikasinya. Bisa kalian lihat kalau ada produknya bisa langsung kalian beli. Karena kalian baru VIP level 1, kalian bisa beli yang paling atas ini guys. Harganya Rp159.000 dan pendapatannya bisa kalian dapatkan 6 hari ya. 6 hari atau seminggu ya guys. Nah, untuk pendapatan hariannya itu Rp36.000 dan total pendapatannya Rp219.000. Ingat, ini bisa diklaim setelah 6 hari ya guys. Beda dengan yang eksklusif ini. Ini bisa sehari dan besok bisa langsung kalian klaim. Kalau dividen, ini tunggu 6 hari dulu. Nah, terus gimana cara buat melihat penghasilan dari investasinya? Kalian bisa ke beranda. Terus kalian bisa pilih pada menu investasi pendapatan saya. Nah, di sini kalian bisa lihat semua untuk pendapatan dari investasinya ya guys. Kalian bisa cek pada nilai saat ini. Nah, ini adalah jumlah investasi atau pendapatan kalian yang kalian dapatkan dari produk yang kalian beli. Ada dana, eksklusif, dan juga dividen. Kalian tinggal lihat-lihat aja di sini. Nah, untuk membeli produk, kalian harus deposit terlebih dahulu guys. Cara depositnya kalian tinggal klik pada deposit di atas penarikan. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja
Rp178.000. Kita akan membeli produk yang pertama ya guys, dan kalian bisa pilih metode pembayaran yang pertama guys. Ini ada 3 metode, kalian pilih aja yang pertama dan kalian tinggal konfirmasi. Nah, ini adalah metode pembayaran melalui QRIS ya. Jadi kalian tinggal scan aja dan lakukan pembayaran. Setelah berhasil, baru kalian bisa melakukan pembelian produknya guys. Kalian bisa ke investasi dan langsung beli produk yang pertama ini. Kalau kalian ada uang lagi, kalian bisa langsung deposit dan beli produk yang kedua dan selanjutnya ya, sampai produk dividen ini guys. Nah, jadi itu dia cara buat dapetin penghasilan dari aplikasi ini. Selain tugas, kalian bisa membeli produk investasi. Pendapatannya bisa kalian dapatkan sesuai produk yang kalian beli ya guys. Sekarang kita bakal langsung ke cara penarikannya. Kita langsung buktikan aja kalau aplikasi ini beneran membayar. Sebelum kalian melakukan penarikan, kalian bisa daftar kartu bank dulu. Pilih pada menu kartu saya. Nah, ini dia kartu bank yang saya punya. Buat kalian pemula bisa langsung klik tambah kartu. Untuk banknya kalian pilih aja CIMB Niaga ya guys. Terus untuk pemegang kartu ini adalah nama akun dana kalian dan nomor rekening ini. Tambahkan aja kodenya 8059 dan sisanya adalah nomor HP akun dana kalian. Nah, setelah itu kalian bisa klik berikutnya. Setelah jadi, kartunya bakal jadi kayak gini guys. Baru kalian bisa melakukan penarikan. Oke, kita langsung buktikan aja kalau aplikasi ini beneran bisa membayar. Saldo sebesar 1.700.000 bakal langsung kita tarik ya guys. Nah, ini dia, kalian tinggal isi aja untuk nominalnya, kata sandi, dan juga pilih kartu bank. Untuk nominal ini kelipatan 100 ya guys. Terus masukkan aja kata sandi dan pilih kartu bank penerima yang udah kalian daftarkan di awal tadi. Dan ingat, di sini ada tarif pajak 8%, jadi saldo yang masuk ke dana nanti bakal berkurang 8% guys. Oke, ini dia penarikannya berhasil, kita tinggal refresh. Nah, ini dia saldo saya sudah berkurang ya guys. Dan kita bisa langsung cek untuk statusnya itu pada pengaturan dan pilih pada catatan penarikan. Statusnya di sini masih memulai penarikan. Ketika berhasil, dia bakal berubah jadi warna hijau dan statusnya menjadi berakhir dengan sukses. Untuk penarikannya itu sekitar 30 menit ya guys. Jadi kita tunggu dulu. A few moments later. Oke guys, ini dia statusnya sudah berubah jadi warna hijau dan berakhir dengan sukses. Tandanya saldonya udah masuk dan notifikasinya juga udah masuk ya guys. Kenapa berkurang? Saya udah kasih tahu ke kalian kalau ini dikurang dari tarif pajak dari aplikasinya guys. Nah, sekarang kita langsung cek aja ke riwayat dananya. Oke guys, ini dia riwayat dananya ya, sebesar 1.500.000 udah berhasil masuk. Jadi aplikasi ini memang terbukti membayar ya guys. Nah, buat kalian yang penasaran dan pengen daftar ke aplikasinya, langsung aja klik linknya di kolom deskripsi dan mulailah mendapatkan penghasilan dari aplikasi ini.